disunat, ambil obat dan surat sakit. Nanti tunggu setengah 15 sampai setengah jam. Kalau sudah tidak ada reaksi, apabila mau pulang, mampir ke meja registrasi ya Bu, dengan membawa kertas yang tadi dibawa ditunjukkan ke panitia untuk ditukarkan sembako, uang saku dan bingkisan. Untuk masuk ke dalam menunggu di dekat ruang tunggu karena mau dilihat reaksi obatnya. Pengumuman untuk ibu-ibu yang anaknya putranya sudah disunat. Untuk masuk ke dalam ya, untuk dilihat reaksi obatnya. Pengumuman untuk orang tua yang anaknya sudah disunat untuk tunggu di dalam ya. Thank you.
Nah, sekarang korannya kita akan isi air. Coba lihat ya. Ini 5, 6 adik-adik pintar berkata ya. Ini 5.
ternyata tujuh. Oke, salah lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat baik-baik permainan solo berikutnya. Oke, Kak Sadat punya sini nih. Kotaknya kosong. Oke, coba lihat kotaknya kosong. Nah, sekarang permainan sulapnya. Ada sulap nih, bagus nih. Ya, oke. Coba Ciko sini, Ciko. Oke. Tepuk tangan dong buat teman kita. Wah, berani nih. Dia bilang, Sim Sarabit. Andre Kedokra. Sim Sarabit. Apa Kedokra? Oh, sulap lagi. Sulap yang lebih seru lagi, Mak. Oke, kalau gitu sekarang Kak Sadat butuh satu orang lagi yang berani nih, seperti Ciko. Ayo, siapa nih? Cowok, laki-laki pemberani. Nah, sini bagi-bagi itu. Ayo sini. Kamu, ayo sini. Siapa namanya? Rafa Andika Pratama, nomor
Azam itu pasien sebelum orang tua yang Azam sudah sekolah belum? Sudah punya yang punya kendaraan ingin langsung sudah sekolah. Kelas berapa sih Azam? Oke, kalau gitu udah pintar ya. Kalau gitu Azam ini warna apa? Panggilan untuk nomor 34 atas yang ini warna apa? Ada dengan orang tua Nurul Huda. Nah, ini warna apa? Warna merah ya. Sekarang si Azam pegang warna kuning. Ya, pegang seperti ini. Oke ya. Oke. Sekarang Pak Sarot juga pegang warna ini. Orang tua yang anaknya sudah disunat, apabila bawa kendaraan mau langsung pulang boleh, tapi kalau mau nunggu kendaraan kita tunggu 10 orang dulu baru nanti kita sekaligus kita bawa pulang. Seperti ini ya. Wah, si Azam juga bisa nih ya. Nomor 36 atau nama M. Fakri Satriawan dengan orang tua Junaidi Arsal. 36 M. Fakri Satriawan dengan orang tua Junaidi Arsal untuk masuk ke ruang sunat. Sekarang si Azam nih, ganti bersin bisa masuk juga nih. 1, 2, 3, bersin. Nomor 36 atau nama M. Fakri Satriawan dengan orang tua Junaidi Arsal. Mungkin bersinnya kurang keras kali ya. Atau gimana, adik-adik bantu bersinnya ya. Semuanya bersin ya, nanti bisa masuk sendiri, coba kita lihat. Siap kita bilang bersin, hati, 1, 2, 3. Ayo, ayo. Koinnya dimasukkan ke dalam mata. Nanti tembusnya bisa ke belakang. Mungkin gak ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3. 38 atas nama Muhammad Rafi dengan orang tua Sumaidi. Bisa masuk. Nah, gimana? Oke, coba lagi ya. Coba lihat lagi kembali. Kita roda ya, kemudian ada merah ya.
sekarang kita sulap. Yuk kita bilang simsalabim. Abrakadabra. Coba kita lihat ya. Bilang hai uang kertas. Kalau bisa berupa yang gede. Coba lihat sinyalnya 1000 ya. Thank you.
ngopi aja tuh gantian. Baiklah semuanya adik-adik yang disunat ya, yang juga yang sudah sunat, terima kasih semuanya, senang sekali Kak Sarah di kesempatan ini hadir dalam suasana hitanan masal ya. Semoga yang kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oke, terima kasih semuanya. Itulah atraksi oleh Kak Sarah di kesempatan ini. Senang sekali saya hadir.